sosialisasi gerakan Indonesia Bersatu itu harus sampai ke bawah, karena kita tidak lagi bisa mengandalkan elit, sebab elit itu sangat terbatas dibandingkan dengan media, media sosial. Oleh karena itu, gerakan Indonesia Bersatu itu juga harus masuk di dunia digital. Itu. Ya, saya melihat esensi revolusi mental adalah perubahan cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bertindak. Saya melihat dari sini sebenarnya sudah ada keteladanan, terutama dari presiden, para pejabat yang sekarang bisa membalik paradigma menjadi mentalitas pelayan. Ini saya kira yang perlu dibangun terus-menerus sampai level paling bawah, sehingga masyarakat semakin merasakan kehadiran negara sebagai pelayan, sebagai pengayom.